Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, masih kembali lagi bersama kita berdua. Ada saya Iksanuddin dan saya Rizky ya. Dan seperti biasa kita akan membuat video-video yang seru-seru, lucu-lucu dan bikin happy hari-hari teman-teman semuanya. Dan kali ini masih melanjutkan film dari legend dari Malaysia ya, P. Ramlee. Ini film selanjutnya setelah Bujang Lapuk. Nah, kita ke Pendekar Bujang Lapuk ya kan. Seperti biasa nanti film kita bagi dua. Durasinya kalau di fullin rendernya yang nggak kuat teman-temannya, terlalu panjang, bisa seharian tuh laptop. Oke, ini langsung aja ya. Ini tahun berapa sih Pendekar Bujang Lapuk? Ya. 59 ya berarti. Iya tadi kayaknya. Nah, kalau yang Bujang Lapuk kan 57, jadi kita berurut nih ya. Iya. Ya udah langsung aja. 1 2 3. Pendekar berarti kan settingnya film kolosal gitu kayaknya. Karena pendekar ya. Ternyata loh yang ini sudah dikasih warnanya. Iya. Bukannya si ini Sudin, bukan? Dan situ lupa lupa ingetan tim yang gue lihat semuanya dulu. Nambang sampan sungai Kemunting. Oh gantian ya, nyebrang gitu. Apa sih dipukulin? Serem banget, disuruh ini tertip ya, antri. Ya Allah. Berapa lama aku nak tunggu? Lama tak lama tolak kau pergi belakang. Belakang. Tunggulah taman. Astagfirullahalazim. Tolak. Dadah. Kasihan amat sih. Sampannya cuma satu. Mama ikut aja bingung sampean. Apaan sih? Hei Rahim, kau kiri dulu ya? Hei, sini taruh ha. Iya. Ditaruh kepala, nah. Oh. Nah. Alah, mak sampai 70% kau kiri Rahim. Ini macam Tokyo boleh demam nanti. Ah, dikantongin juga. Disimpan juga. Kau kebas, okey, tak ada marah. Aku bukan nak kebas dah. Aku nak timbang duit ini berat ke ringan nanti. Jangan marah, ha? Timbang dalam pokok dalam. Sekarang aku simpan, ha? Iya, kau rip. Kenapa? Pisang. Mau pisang dia. Hei, apa ini? Pisangnya. Pisang lah. Dia suka pisang. Dia kan mungkin lapar kan. Hei, pencuri. Kalau nak minta lah, jangan mencuri. Kalau tak mencuri, kita orang boleh kasih lah. Minta kasih. Minta lagi. Astagfirullahaladzim.
Ali. Pisang. Ini mereka bertiga ya? Iya, oh ini. Aku jalan tak nampak orang gelang-gelang enggak? Kepira karena tabu nih satu ini. Setengah Sudin itu. Kok mukanya makin muda malah yang? Iya ya. 59 ya? Iya kan? Di keterangan emang tahun 59. Iya, iya. Oh. Yang tadi yang 57. Bujang lapuk dulu baru pendekar. Tuh kan benar. Bujang lapuk 57, ini 59 malahan. Kok tapi oh karena kok, karena cukur kumis mungkin. Oh tadi kan, pada kumisan semua tadi. Itu kan enggak pakai kumis tuh. Iya. Eh Ali, kayak mana dah? Itu lebih tampak muda. Ini orang pasukan 3. Apa enggak bincang lah, Rai mah ada tak dengar tak betul orang bikin terjadi aja. Eh, nenek, 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 nenek. Cukupnya berapa orang ya, serem ya yang ya kalau itu keberatan. Paling berapa? 5 lah. Ya Pak Cik boleh naik. Sudah lama tunggu di sini. Tunggu lah, tak sabar pergi berenang wak. Sungai besar. Beratuh lah, beratuh, beratuh. Masuk sana. Satu kali bertambah. Jahat-jahat banget orang ini. Sudah lah wak, di sini memang banyak samseng-samseng. Ikilah ini semua samseng Thai minyak. Hei, ini apa bukan buat lalu sama jalan? Lalu! Ya Allah, galak amat sih. Serang. Ini siapa yang main sekolah ini ya? Memekak aja. Tuh yang main sekolah ini. Siapa lagi? Oh, main sekolah ini. Itu dia. Ramli ya? Mm-mm. Apa sih ini? Gak tau. Ada apelnya. Boleh. Oh, orang samseng ah. Hmm. Sekali aku babi. Gak tau tuh. Mereka pendekar nih kayaknya. Ya memang pendekar kan mereka. Disuruh sabar tuh loh ya dipegangin tadi kan. Gaya. Waduh mobilnya. Jabat ini, orang penting. Kabar anak-anak? Baik. Yang punya, oh, yang punya. Tapi kita banyak kekurangan tampan. Tampan? Astagfirullahaladzim, kasar banget loh. Kalau bisa dikirakit, itu kan lebih baik. Harus ditertibkan ini. Hei, tampan datang! Cepat! Rambi! Tampan datang! Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mayang, ini kasar. Kenapa dia orang terlempat-lempat macam kena belacan, Syed? Karena kekurangan sampan, Syed. Oh, ini yang jadi mertuanya. Kalau ini kau datang ke rumah, aku beri uang beli sampan 3. Cukup? Tuh, beli sampan tuh. Lagi, kalau tuh. Kalau tak cukup, lagi 30 aku beli-beli. Ini yang bertiga, ya? Kalau pejabat duluan ya, nggak usah ngantri. Nanti dulu lah, sabar ya. Aku mau naik. Dengar ya. Kalau ini orang naik, lain orang satu orang pun tidak boleh naik. Henti. Apa pasal yang aku tak boleh naik? Pasal kau tak boleh naik, ini sampan aku yang punya. Kalau aku naik, ini sampan aku tidak mau lain orang naik. Aku mau naik juga. Melempar ke orang tua di kelab. Umar, Frank. Coba kan orang dalam naik. Jangan menyusahkan. Mau dicemplungin ke lagi. Siapa orang tua kepada? Tuan ini selalu menyibuk saja, Encik. Dia belum kenal aku ya. Jalan aja. Jangan lagi. Oke, Bang. Yuk. Astagfirullahaladzim.
dari tadi dia orang ketiga. Oh, mentang-mentang aku orang miskin kau tolak kerja. Iya. Kau semua pengapu, pengapu orang kaya. Yo, dia menghinakan aku. Seret, tutupkan mulut orang tua itu. Cepat, babi, tutupkan mulut orang tua itu. Ya, tersama. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu kalah semua loh itu pasti. Bapak tadi pasti hebat pasti. Ya paling. Ini udah cuma nonton dulu. Tuh. Ya, masa gebukin orang satu gak berhenti-berhenti kan gak selesai-selesai. Anak buahnya yang kalah pasti. Ini loh yang diem semua rakyatnya yang rakyat, nggak berani. Rakyat miskin katanya. Kasihan ya. Gaya-gaya. Gaya-gaya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Yang mampu. Anak buahnya yang mampu. Pasti orang hebat tadi. Dia tak kenal lucing lah. Biarkan dia mampus lah. Salah tempat mau tunjuk something. Nah, lihat kan, bener kan? Tak apa. Duduk masing-masing dulu. Aku mau cari dia punya kepala. Diam-diam. Kau duduk masing-masing dulu. Astagfirullahaladzim. Kau punya kepala. Tarik. Pada takutan langsungan. Oh, kau ketua ya? Iya. Sekarang aku mau naik sampan ini. Kaki tak? Apa tata-tata? Hei, mari sini naik orang gua. Yang punya langsung takut. Aku mau naik sampan ini. Siapa yang mau tahan sama aku? Ha? Ini pendekar Mustar Pinang Sematang. Tuh, oh, iya. Pendekar tuh lo. Buka. Mentang-mentang miskin. Ayo, boleh. Jadi lucu. Langsung ketakutan. Kebut. Kenapa ini bertiga? Oh, dia mau ngelihat hasilnya. Mau berguru ya mereka yang ya? Paling. Oh, mereka belum apa hebat. Apa sudah jadi, Syariat? Hei, mana mau pergi, Ra? Aku anak sampan kaki, hey, kau siapa, Ra? Ini pendekar Pinang Dua Batang. Ayo! Hebat juga. Oh, dia mau panggil semuanya. Jadi menang. Kalau panggil semua jadi menang. Ngeri loh berantem di pinggir. Bapaknya ditahan. Kecemplung di laut. Orang tua begitu. Itu bapak pertama kemarin tuh ya. Astagfirullahaladzim, kalau yang mau orangnya dikumpul. Sebenarnya kan, barbar-bar. Waduh, tunggu. Oh, rakyatnya kalau udah kumpul. Iyalah, kalah lah, lebih banyak kok orangnya. Terkalah lah. Lebih banyak yang menolong. Astagfirullahaladzim. Yang mau naik. Ini loh, dicemplungin. Loh, dilempar benar. Ya. Orang udah tua lu dicemplungin ke laut. Tenggelam lagi. Kalau rusuh banget ini. Pelabuhan lah yang ya, pelabuhan kan ya. Pelabuhan. Yang dermaga kecil-kecilan. Nyari duit, astagfirullahaladzim ya. Siapa ini, Ancis ya? Iya. Dapat duit banyak dia.
Oh ini yang badannya besar tadi loh, agak-agak kayak bule. Kan agak bule kan, enggak ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ekstrim banget berantem ya, diangkat satu-satu. Dilemparin ke laut lagi. Ini ketuanya. Kata badannya besar. Kalau derani etik ya astagfirullahalazim la ilaha illallah. Ya Allah. Kalau masuk sini. Itu loh, balik. Gantian biar orang yang naik. Ini bertiga itu mau naik. Haji Sudin, oh Allah. Sudin. Sudin, Haji. Ketemu muda kan ya? Karena di ini kumisnya dipotong. Kan ada sebeli, lima sebulan. Iya, selisih 2 tahun. Berarti produktif ya bikin terus ya? Iya. Mereka bikin kerusuhan. Habis itu ditinggal kabur. Ya Allah. Laut ya. Mungkin danau. Tapi laut sih. Pulau ke pulau gitu. Sudahlah, terserah meeting. Kita dah sampai sebelah sini. Sekarang kita nak cari di mana rumah pendekar Mastur dah. Apa dah Mastur? Mustar dah. Mustar. Duit pun tak ada macam lah. Tadi aku curi duit tu. Mana? Ya, aku dah bolong. Ya. Duitnya jatuh semua. Kampung sana. Di sana laut dah bodoh. Sebelah sana dah kampung. Mari kita jalan. Iyalah. Kita jalan kaki ya. Makanya jangan nyuri. Kantongnya bol. Ini langkahnya sama ya. Oh sengaja. Jalan yang mana, ai tolonglah tunjuk. Jalan lurus, ai jangan belok-belok. Aku dah penat, terbatuk-batuk. Bau asam, ketiak siapa busuk. Oh, bujang lapu, kena pantai itu yang rusuk. Jalan sehingga terbangkuk. Bujang
mana punya kampung kita dah sampai, ha? Ha, apa ditulisnya? Ha? Jalan sekapur sirih road. Alamak, kita mau cari kampung Pinang, so jumpa sirih salah kampung. Ini kali kita jumpa sirih, lain jalan kita jumpa Pinang, mana kali? Itu rumah apa yang besar? Kayak studio ya. Sekolah umum buta huruf ya. Ini bacanya apa macam bacanya? Dia suka. Alif mim nun waw. Alif tenang waw. Sarkis lah. Apa dah Sarkis? Ya mereka udah. Tulis gitu yang panjang bacanya sikit Sarkis. Itu yang panjang tuh bunga saja, yang sikit tuh lah Sarkis. Arti tulis pakai bunga. Tadi takkan utang saya pakai bunga? Ini barangkali sekolah dah. Iya dah sekolah. Sekolah kepala otak kau sekolah. Kau tak tengok ni satu-satu. Semua orang tua-tua sekolah budak-budak kecil. Ini dia orang malam belajar dengan rimau. Kau tak boleh balik lah. Tak boleh balik. Duduk dalam sini tak rumah macam kandang. Ha, mari kita rumah pokok sana. Kalau umum buta huruf, mereka juga buta huruf. Lantusan tadi gak tahu, udah nyampe kampung Pinang tadi. Jalan kampung Pinang. Apa yang kau bilang, dia orang makan sini, tidur sini, mana dia nak pergi ni? Ini sakit dah jinak. Sudah berapa lama dia orang training? Ini sekolah dah. Iya dah. Sekolah. Tua kereput dah semua. Alamak. Tahu siapa Abdul yang mau cari pendekar mastur punya rumah. Apa lah mastur? Mustar. Cari yang muda-muda tanya. Ha? Tani, itu yang muda. Mari kita lihat tuh. Sudah lah, Cik Guru. Besok pagi datang ya. Pagi anak murid baru banyak nak belajar. Lanjut ke Manisa begitu juga ya. Datang ke lekas ya. Selamat tinggal. Selamat jalan, Cik Guru. Sekolah umum buta huruf. Ini berapa punya manis dah kita kenyang. Tahu nggak kalau serem banget diikutin. Bisa bela diri pula nih. Truing. Serem tuh malah. Jajan anaknya pendekar Mustar. Bapak tolong Pak, itu di kawah. Bener kan? Kamu dari sekolah tadi. Mana dia? Tuh. Ah, pergi Maya, masuk sana. Oh, kau orang pencuri ya? Ah, masuk. Kalau mau kenal, ini pendekar Mustar tau. Terus, ini pencuri kan? Iya pak, pencuri besar pak. Oh, kau pencuri ya? Kalau pencuri langkahnya ini macam. Apa? Apa ni? Apa ni? Macam mana aku nak buka langkah? Kami bukan pencuri, pakcik. Kami datang nak belajar silat, pakcik. Ya, pakcik. Tadi kami lihat pakcik bersilat di penambang sampah. Sungguh hebat. Kenapa kau tak mau cakap? Sampai aku punya langkah sumbang semuanya. Tak turunkan aku. Ha, mari naik atas ya. Cara kenalannya gitu loh.
Ini enggak ada. Cila bapak tu. Asal jumpa orang saja, bawa naik ke rumah. Asal jumpa orang saja, bawa naik ke rumah. Kenapa kau ni, Ros? Tahu-tahu nak mengarut saja. Bapak tu lah. Orang yang bertiga itu kejar Ros dari sekolah pun. Dah sampai di sini aja, bapak ajak naik. Benci. Orang yang bertiga mana? Itu di luar tu, tak bujang lapuk agaknya. Kenapa sih harus ketahuan bujang lapuk? Karena udah tua-tua. Enggak, tadi muda loh ya. Tuan yang kemarin. Mana? Oh ini. Anak ini nama apa? Nama saya Ramli. Binnya Putih. Yang ini? Nama saya Ajis bin Satar. Yang ni? Nama saya Samsudin bin Dahi. Kalau begitu kau bertiga ni bukan saudara, agaknya sahabat saja ya. Kita sahabat sudah lama, Pak Ji. Iya, Pak Ji. Sejak dari dalam perut. Dulu kerja apa, nak? Oh, kerja kita bukan main teru, Pak Ji. Siang malam tak dapat tidur. Iya, Pak Ji. Kerja apa itu nak Ramli? Kira bulu kambing. Tak terkira itu nak. Tak terkira. Ajis? Kerja saya paling berat sekali Pak Ji. Siang malam tak boleh baring. Apa itu kerja? Kerjanya menunggu ayam jantan bertelur Pak Ji. Berapa lama nak nunggu? Entahlah Pak Ji. Sudin? Oh, kerja saya merbahaya, Pak Ji. Siang malam berjaga-jaga saja. Kerja apa? Kerja sambung ekor beruang. Salah-salah beruang tu ngap. Ya kalau dia ngap, saya tinggal ngap. Kenapa cari kerja yang berat-berat, nak? Apa boleh buat, Pak Ji? Nasib badan. Pakcik-pakcik, ya, yang tadi yang kita kejar, yang muda-muda, yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang kecil-kecil itu siapa? Oh, yang itu, Ros anak pakcik. Cantiknya. Yang ini pun anak pakcik. Ini istri pakcik. Apa kabar, pakcik? Kabar baik, nak. Nah, berbual-buallah dulu ya. Nanti makcik siapkan kopi. Kopi. Berbual-bual dulu ya, berbual. Ros, lekas mari sini, Ros. Ngapa, Mak? Kau suka lekas salah sangka. Budak-budak bertiga yang datang tu semuanya baik budi bahasanya, Ros. Alah, Mak dengan Bapak pun sama. Kalau sudah Mak dengan Bapak sama, yang mana jantan, yang mana betina? Mana jatuh, mana boleh mendapat. Kopi, mana kopi? Dua tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Dua tiga dapat ku cari, mana nak sama adikku ini seorang. Allah cantiknya abangku ni. Gambar siapa tu ni? Tidak, Dek. Coba aku tengok. Amboi, cantiknya. Pakai kot pula. Kalau ganteng. Tunang kawannya ni? Iya, Cik. Namanya siapa? Kok jalan ya? Nama saya Brian Pendi. Yang ini Aini Jasmine, cinta hati saya. Jangan marah ya. Fotonya bisa jalan. Gambar ini bercakap, Nik. Lanjut seperti buang gambar tunang saya. Tidak, aku tidak buang gambar tunang kau. Tapi aku terperanjat. Gambar itu bercakap. Tak kena gambar boleh bercakap. Enggak percaya, Ciani. Nanti aku cari saksi. Siapa yang boleh jadi saksi? Tanya itu orang-orang semua. Iya tidak gambar ini bercakap? Iya. Kan? Dia bilang iya. Iya. Orang semua bilang iya ini gambar bercakap. Dia pun sama juga. Sudah nih, hari kita ada tetamu 3 orang. Kau bikin kopi. Tamu perempuan kah laki-laki, Cik? Laki dong. Tamu laki-laki, manis-manis mukanya, Tony. Semangat, Sen. Jangan lupa ya. Manis lagi abang. Ayam benar. Hai, abang berani. Ketemu dulu. Cintakah kau padaku?
bisa jalan lagi. Hai, Annie. Sudah berapa kali aku kasih tahu sama engkau. Aku cinta dengan engkau. Sumpah, Annie, sumpah. Kan benar? Jalan kan? Hidup. Jangan marah. Itu loh yang slogannya, jangan marah. Yang dari tadi juga, jangan marah. Setiap film slogannya beda-beda ya. Tadi jangan marah, tapi yang terakhir gue jangan marah. Tak guna aku sifat sancing-sancing semua. Oh, yang madu tiga, kesian. Coba engkau orang lihat. Mata aku sampai bengkak begini. Kebalik. Ini. Iya, ini bapak mertua yang ya. Iya. Korang tahu berapa banyak aku rugi ini hari? Sampan aku hilang. Duit sewa sampan pun hilang. Mata aku lebam. Salah lagi. Lebam. Pengecut. Semua pengecut. Nanti antar tiga orang besok. Cari di mana rumah pendekar monster sampai dapat. Waduh. Dan cari bujang lapu sampai dapat. Waduh. Sekarang semua orang boleh balik. Terkenalnya bujang lapu udah. Luka semua. Ini paling gede yang. Apa dan kau dengan pendekar Mustar pun tak boleh menang. Waktu itu berantai kok. Coba cerita dah, kita orang mau dengar dah. Bila saja kau suruh aku bawa orang tua itu keluar, tak tahu. Saya lihat aku tolak dia. Dia jatuh. Bila dia jatuh dia nak bangun ni. Bila dia nak bangun dia nak lawan pula. Apalagi aku tak kasih can. Aku bertumbuh muka dia dah. Pakcik elok. Sekali pakcik. Beda versi nanti. Kedebat. Dia jatuh. Macam nangka dah aku. Sekali Rapi datang terekam. Rapi masuk terajang siang pula. Pakcik keluar kunci kamar. Dia tersepit. Satu kali pakcik sabet kepalanya. Ping berpusing. Macam gasing dah Rapi. Sekali aku dapat can. Aku gigit lima dia. Aduh, pakci menjadi. Sekali kami tangkap macam rimau. Pakci tendang macam tikus. Berlanjut kisahnya. Dia pingsan. Cek, tempat tidur sudah siap. Ayolah, anak-anak, makanlah lekas. Nanti pakci tunjukkan tempat tidurnya. Mari makan. Mari. Kunci. Enak loh. Gratis. Makan bareng-bareng. Nah, ini bilik untuk tidur anak-anak. Dapat ya. Ilmu masuk yang diajarin. Sudin, Ajis. Ramli, Sudin, Ajis. Ada gitarnya. Ini biola. Anak laki-laki Paci yang punya. Biola. Ini bukan biola, Paci. Apa? Piano. Piano. Paci baru tahu. Piano. Ajis, ini Paci tahu namanya. Apa, Paci? Bango. Bukan bango, Paci. Bongo. Bango. Bukan bango. Bongo. 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 Bukan sini, sini, Paci. Bukan sini? Di dalam sini? Ah, dalam. Apa? Bongo. Bongo. Pak E. Oh, Pak E. Apa? Coba tengok si Rus tu, makan tak mau, apapun dia tak mau, asyik nak mengaruk saja. Allah, nah, ada-ada saja ini budak ini. Rus, kenapa tak mau makan, nak? Rus tak suka dengan perbuatan bapak. Apa pula salah bapak? Rus tak suka bapak simpan orang-orang itu di rumah kita. Oh. Orang-orang itu mencuri, bapak tahu? Kau ni macam-macam, Rus. Kalau orang-orang itu tak nak pindah dari sini, besok Rus nak pergi rumah makcik Neng Yanti, Mak. Mana dia ada orang-orang itu di sini? Mengucap, nak. Mengucap. Budak-budak itu baik semuanya. Mau ngapain dia? Dia orang bertiga itu bukannya pencuri. Mau dibor. Mereka tuna belajar silat dengan bapak. Mereka bukan belajar, tapi mereka nak mencuri. Jangan.
Rus. Singkat betul pikiranmu, Rus. Di mana dia bolonginnya? Bapak tengok dia orang punya air muka tuh semuanya baik belaka. Aduh. Paku. Aku dah kata, kalau dah pasang paku tuh biarlah tinggi-tinggi. Nah, coba sekarang tengok, dah kena badan aku nih. Dikira paku lagi. Cek. Ambil pengetuk. Main, Cek. Mari sini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Di, kamu orang nih loh, hilang. Kau dah ketuk? Hah? Gila yang kau ketuk? Hah, ambil. Astagfirullahaladzim. Dahlah, tenangkan pikiranmu tuh, ha? Dahlah, Mae, mari. Marilah, Bapak, Mae, Bapak. Apa macam lagi dah ni sekarang? Memang tak boleh jadilah, ya? Kita mesti minta maaf dekat anak Pak Cik. Tak, ya. Kalau dia tak sedap lah tinggal sini. Ya. Pencuri! Minta maaf. Kau nampak dia melintas tadi? Sekejap lagi dia mesti patah balik. Engkau pergi minta maaf. Apa pula aku? Kau lah takut? Ini macam, mari kita lala tamplung. Siapa menang dia pergi. Lala tamplung. Lala tamplung. Lala itu loh. Lala li tamplung. Kumbim, Pak. Halus-halus, ya? Lala tamplung. Diratan. Salah. Nama saya Haji. Yang itu namanya Ramli. Yang lagi satu Sude. Yang ini? Dadah. Nama saya Eni. Terima kasih. Eni. Sekali Eni, ya. Sekarang kau pergi. Mana boleh? Usung dulu. Nanti usung. Pas nyaram Ramli lagi. Usung! Kami. Apa kau nak cakap? Kami bertiga minta maaf, Encik. Bodoh. Kami bertiga minta maaf. Ibunya, Mas. Kami tidak minta kopi, Makcik. Hah? Kopi? Nanti Makcik siapkan ya, nak. Baik, ya. Apa dah kopi? Mak dia lah. Kau ni sama lah. Tengok bapaknya. Tengok aku jumpa perempuan. Kalau jumpa perempuan, mesti susun jari tau, bodoh. Ya. Dia datang. Mesti minum kacau. Dia datang. Bagus Ramli, Pak Cik belum ajar macam orang bikin roti saja dong. Dulu siap belajar silat dengan menggali roti. Oh, ya ya, besok malam kita belajar ya. Ya. Langkahnya bagus, Pak Cik, ya. Langkahnya bagus, betul. Ini apa dah silat? Roti. Apa dah tak roti, Wak Misai datang dah. Itu melewat. Melepak. Ini macam, mari kita tiga-tiga minta maaf. Kita nyanyi. Nyanyi? Kalau nggak ada kumisnya jadi pada muda ya. Hah? Oh, copyright ya. Kalau yang warna kayaknya emang di ini. Dihilangin ya? Hilangin suara. Ya, oke. Kamu kan tutup, Pai. Suara siapa, guys? Entah lama itu si Rustu. Malam-malam begini pun asik main radio saja. Radio. Padahal orang nyanyi beneran. Orang nyanyi langsung. Dibilang radio. Kalau CAD tak mau maafkan, kami nak pindah ke Tanjung Rambutan. Wahai CAD, tidakkah kasihan, kami nak mati bercerai badan. Nandung dayang sinandung, wahai saudari maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami. Maaf. Itu dikasih
kami, maafkan kami, maafkan kami. Berapa banyak maaf dah. Ini ada surat dah. Ya, pernah terpusing-pusing cari game kepala. Baca dah. Ya kan mereka enggak bisa baca. Kali sair. Baca. Al-kisah. Ayy. Enggak bisa baca. Al-kisah maka tersebutlah kisah. Tayyip sang kancil datang ramai-ramai menghadap ke bawah dunia yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai Sultan? Kita sama-sama enggak bisa baca. Ya, iyalah, enggak bisa baca bertiga. Tengok aku baca. Percuma. Foto baca ya. Dekat masih. Entar kita pergi balik. Ya kecil dah. Kaca mata aku ketinggalan dah. Baca sudah dah. Kedua-dua ni memang buta huruf. Kau tengok aku. Kau tahulah. Apa siang? Saya telah mendengar suara. Dia tulis Arab. Ini Arab. Tulis Arab. Baca dah kami ngerti dah. Cuma baca-baca. Baca ya. Wal fadang fasirul. Ta'adu dil pokok kayu. Panas utariku. Ya berapa? Di padang pasir tak ada pokok kayu panas terik lah. Oh. Didengerin dong. Kuai kurma. Iya, pada buah kurma. Kurma suruh. Potong aja. Itu bunyinya kurma. Wal kurma. Nak buka buah suruh. Kau bisa anul lagi. Apa dia itu? Buah kurma nak bikin muka puasa sudah tak bisa. Iya. Oh, sambung. Kupandungil kiri kanun. Ya, apa dia? Kupandang kiri kanan. Wal saki bahi tumpuk-tumpuk tai unta. Tai unta pula. Unta kayu. Minta bacain sana lo di sekolah tadi, buta huruf tadi. Kita suruh kayak ini baca macam. Nah iya benar, kayak ini pintar bisa baca. Kayak ini yang pintar. Pelan-pelan. Oke. Kayak ini yang mana kamarnya? Di bawah. Oh iya. Kayak ini. Ya, siapa itu? Saya. Jangan marah. Jangan marah. Waktu malam datang nih. Ini bacain. Tolong Kak ini bacakan surat. Dalam tiga orang ini satu pun tak tahu baca. Bukan tak tahu baca Kak ini. Saya baca bunyi Arab. Ajis baca bunyi sair. Ramli baca tak bunyi langsung. Ya Allah, gimana bisa baca? Kak ini bisa baca. Bisa, tadi kan baca dia. Baca. Kepada saudaraku Bujang Lapuk. Ya tahu nama kita. Saya telah mendengar suara saudara yang mendayu-dayu. Minta maaf. Di sini saya ingin mengatakan saya sedia memaafkan. Oh, alhamdulillah. Itu saja. Ada lagi. Dari itu saya ingin berjumpa dengan salah seorang dari saudara pada malam ini pukul 1 malam. Pukul 1 malam? Yang mana? Yang mana? Salah satu. Yang mana yang mau ditemuin? Ramli lah pasti. Ya, usah pegang. Sekarang sudah pukul 12 suku. Kau dorang pergi tidur lah. Biar aku jumpa dengan Cik Ros. Oh iya benar, salah satu dia orang aku yang paling tua. Tua mua. Engkau saya nak pergi. Adik aku nak pergi. Gunakan kita masuk angin keluar asap. Siapa pun jangan pergi. Lagi bagus. Jangan. Orang tak guna. Kita aja. Apa salahnya aku pergi? Lala tamblom. Lalali tamblom. Matiin. Mereka gitu ya kalau matiin lampu pakai itu. Hidup, jangan udah melek-melek mata. Jangan
jam 1 malam ketemu di mana malam banget. Pules lah udah jam 1. Ada yang palsu nih tidurnya ya. Ada yang palsu tidurnya. Itu sebatas. Gak ada yang tidur mereka tuh. Oh iya. Oh, mengiko mau pergi jumpa. Oi, tidurlah ha. Aku punya bantal kasih ha. Pura-pura semua. Udah lewat. Jemput kan? Sudin ya? Iya. Dikasih itu biar mati ya? Baru tahu deh Ci. Ya kan dia gak ada udara. Mati. Apa kabar dah? Kabar baik. Sudahlah nak pergi bilik sebelah ya dan aku ni kau lah. Aduh gelap, aduh gelap. Tuh hidupin. Bila masa yang kau berdua ni tu dah tercongguh kat sana eh? Tidur lagi. Jam 3, gantian yang Ajis yang mau keluar berarti. Ya kan tapi janjinya jam 1. Iya, udah lewat lah. Ajis nih, mau sholat tahajud nih. Apalagi kelakuannya. Kan beda-beda kelakuannya. Dia gercep, dia langsung buka pintu dia. Apa kau buat tengah-tengah malam buta ni? Belajar menari tinggu. Eh, tinggu apa suruh pukul 3 pagi dah? Ini dinamakan tinggu pulau tinggu. Jam 4. Jam berapa?